guru penggerak. Saya Muhammad Saifuddin, guru SMK Negeri 1 Sintang. Saya mengikuti program calon guru penggerak angkatan 4 tahun 2021. Motivasi saya mengikuti program guru penggerak adalah ingin menambah wawasan dan pengetahuan sekaligus meningkatkan pengembangan diri saya dalam bidang pembelajaran, dalam bidang monitoring, coaching, sekaligus menambah banyak teman, sehingga dengan kegiatan calon guru penggerak ini saya berharap bisa meningkatkan kemampuan saya dalam hal pendidikan. Saya mengikuti pendidikan guru penggerak agar bisa bermanfaat buat saya pribadi dan bisa diterapkan kepada murid-murid saya di kelas. Selain itu juga dalam kegiatan CGP ini banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, mulai dari kompetensi, mengenal peserta didik, ya, budaya positif yang harus disampaikan, peran serta fungsi dari guru penggerak. Saya bangga menjadi CGP. Saya bangga jadi bagian dari transformasi pendidikan yang ada di Indonesia untuk mewujudkan Merdeka Belajar. Untuk itu, saya berharap, harapan besar saya bisa meningkatkan kreativitas dan pembelajaran. Assalamualaikum. Halo, selamat berjumpa dengan saya, Budi Herijanto, SPD MPD, fasilitator calon guru penggerak angkatan 4 untuk wilayah Sintang dan Melawi. Pada periode Oktober sampai dengan Juni, teman-teman dari Kabupaten Sintang yang terdiri atas Dahlia, Robertus Jumatu, dan Saifuddin Muhammad, mereka dalam kesan saya melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab, antusias, dan penuh inspiratif. Mereka tidak pandang lelah dalam mengerjakan tugas, lebih mengutamakan kegiatan CGP daripada keluarga. Terbukti dari beberapa teman yang walaupun anaknya masih sakit, masih tetap mengikuti kegiatan CGP. Itu kesan-kesan yang saya peroleh dari teman CGP dari Kabupaten Sintang. Pesan saya, jangan berhenti, jangan menyerah, tuntaskan program CGP hingga akhir. Selamat, semoga sukses selalu menyertai kita. Salam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Siana, saya salah satu pengajar praktek program pendidikan guru penggerak di Kabupaten Sintang angkatan keempat. Dalam menjalankan tugas saya sebagai seorang pengajar praktek, banyak hal yang saya dapatkan, di antaranya pengetahuan dan pengalaman baru dari setiap aksi nyata yang dilakukan oleh calon guru penggerak yang saya dampingi. Kegigihan mereka dalam mengatasi hambatan dan juga menyelesaikan permasalahan dan mencari solusi dari semua masalah yang mereka hadapi. Aksi yang mereka lakukan ini sungguh luar biasa dan banyak membawa perubahan-perubahan positif di lingkungan sekolah tempat mereka bertugas. Saya berharap Bapak M. Saifuddin, Bapak Robertus Jumatu, dan Ibu Dahlia selalu bersemangat menyelesaikan program ini dan menjadi guru penggerak yang selalu berdedikasi dalam melakukan transformasi di dunia pendidikan. Terus semangat Bapak Ibu menginspirasi, berkolaborasi, memajukan pendidikan generasi emas Indonesia. Saya selaku kepala sekolah SMK Negeri 1 Sintang, yaitu Perianto MPD, setelah melihat daripada guru penggerak, yaitu telah mengalami perubahan yang signifikan dengan pengamatan saya, dengan ikut calon guru penggerak ini perubahan orangnya jadi bernalar kritis, kemudian menangani anak ini berbeda jauh dengan yang sebelumnya.
yang sebelumnya barangkali masih ada bahasa yang muncul memaki anak, dengan ikut guru penggerak bahkan dibalik 100% anak disanjung, dengan memunculkan TTM, tolong nak, kemudian mohon nak, kemudian makasih nak. Jadi dengan adanya guru penggerak, saya berterima kasih pemerintah telah meluncurkan, meluncingkan kepada sekolah-sekolah untuk memberi kesempatan guru-guru yang ikut guru penggerak. Sekali lagi Pak Saifuddin sukses, lanjut terus, pertahankan yang baik, kemudian apa yang menjadi niat Pak Saifuddin selama ini yang tulus, apa yang diperoleh dalam mengikuti Zoom meeting, bertemu dengan teman-teman, saling berkolaborasi, sehingga apa yang menjadi harapkan, yang menjadi harapan ke depan yang lebih bagus, tolong pertahankan sukses Pak Saifuddin. Baik, saya juga sebagai siswa dari SMP 1 Sinta sependapat dengan Bapak Kepala Sekolah bahwa Pak Saifuddin ini mengalami banyak perubahan. Saya mengenal Pak Saifuddin sebagai sosok yang baik, ramah, dan bijaksana. Beliau ini merupakan guru sekaligus pembina pramuka di SMP 1 Sinta. Beliau juga aktif dalam kegiatan pramuka. Saya mengenal Pak Saifuddin ini sebagai sosok yang asik dalam mengajarnya. Kami juga paham ketika dia menyampaikan materi. Pokoknya Pak Saifuddin ini the best. Oke, terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosian Anwar. Tugas hari-hari saya di sini sebagai guru dan menjabat tugas tambahan sebagai wakil humas. Menurut saya, Bapak Saifuddin SPD MPD di sekolah ini telah menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Ini dibuktikan dengan beberapa karya-karyanya di dalam mengembangkan pembelajaran dan juga memotivasi teman-temannya dan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang ada di sini. Dan menurut saya, Bapak Saifuddin SPD MPD ini nantinya akan menjadi guru penggerak yang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ibu Nina Saprina, selaku guru Mapel PPKN di SMK Negeri 1 Sintang. Saya juga mendapat tugas tambahan sebagai bendahara gaji dan rutin. Nah, di sini teman saya bernama Bapak Muhammad Saifuddin, MPD, adalah merupakan sosok guru yang sangat memberikan motivasi bagi teman-teman yang lain. Selain Bapak Saifuddin ini sebagai calon guru penggerak, beliau juga di SMKN 1 Sintang merupakan waka sarana prasarana di sekolah kami. Beliau banyak sekali memberikan motivasi dan menorehkan prestasi di SMKN 1 Sintang. Selain sebagai calon guru penggerak, beliau juga aktif di bidang kepramukaan. Nah, selain itu, beliau juga salah satu guru yang banyak memberikan dorongan dan motivasi bagi guru-guru yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Angel Mia, saya kelas 11. Saya siswa dari SMKN 1 Sintang. Saya mengenal Pak Saifuddin ini sebagai sosok yang baik, ramah, dan bijaksana. Beliau ini merupakan guru di SMKN 1 Sintang dan pembina pramuka di SMKN 1 Sintang. Beliau juga aktif dalam kegiatan pramuka. Saat ini juga beliau sudah mengikuti calon guru penggerak angkatan 4. Beliau ini saya kenal, gurunya itu asik dalam penyampaian materi juga. Kami mudah memahami. Pokoknya Pak Saifuddin ini the best. Terima kasih. Salam guru penggerak.